Rasain, Kak. Nggak, sudah dingin. Tadi. Gimana, Kak? Pedas, enak. Pedas banget. Namanya juga rica-rica, tapi enak kan? Tapi enak. Bumbunya pas. Di atas. Atas. Di atas dingin enggak? Ada punya. Ayo mungkin dong. Artinya jangan sedih dong. Ayo. Pelan-pelan. Dapat dari mana tadi? Dapat dari Mo. Dapatnya di situ tuh. Yang dapatin siapa? Siapa? Abah. Iya dong, abahnya dong. Abah apa? Abah yang mirip Zaina. Kok pula nggak tahu? Iya, abah siapa? Kak, kemarin ke rumah siapa? Bibir. Di sana ada apa? Ada kucing. Oh, kucing. Kucingnya ada namanya lah. Ada. Masa? Ada yang namanya Musa, Lulu, Moana. Terus ada berapa tuh berarti? Tiga. Tiga. Warnanya apa kucing? Kopi susu. Kopi susu. Enak dong diminum. Warna kucing kopi susu. Masih bayi kakak? Ada yang bayi, ada mamanya, ada abahnya, terus ada anak-anaknya. Terus kemarin mamahnya tuh apa tuh nyusuin anaknya ke kandang anaknya. Terus Bibil kasih makan ke kucingnya. Bibil takut-takutan mah. Iya kak. Takut kenapa? Takut dicakar. Takut dicakar. Terus habis itu kakak main ke rumah siapa lagi kak? Mbak. Hah?
Dinda. Rumah Dinda. Dinda tuh rumahnya di sebelah mana rumah Bibi? Kiri ke kanan yuk, nggak tahu. Nggak tahu. Lama ya kakak main di rumah Dinda? Iya. Ditemenin mama Bibi juga kak? Berangkatnya juga? Pas berangkat apa pas pulangnya? Pulang sama berangkat. Pulang sama berangkat. Jatuh, kok bisa jatuh? Kesandung batu. Kakaknya gak hati-hati. Terusnya dikasih daun. Daun apa? Daun sirih kan? Perih gak? Enggak. Enggak. Seneng gak kakak main di rumah teman? Kalau di sini nih kita seneng gak jalan-jalan sama mama sama abah? Mari, seneng gak? Seneng. Besok abah kerja ya, pulang dulu ya. Gak apa-apa ya. Curhat dua gadis. Rica nih. Nah. Coba gak boleh panas. Nah, digoreng rica ala Mami Kitchen. Kita coba ya. Pedesnya nompol apa enggak. Aku suka cuma yang kayak gini. Terus kaca. Panas. Tapi enak kan? Tapi enak. Bumbunya pas. Bisa luar biasa. Tidak. Tuh pakai gelas. Anak 6 tahun doyan pedes. Gimana? Pakai telurnya ya, biar enggak pedes. Ya. Sayur. Ini lumpianya, mah. Bismillah. Kalau karakter kulitnya pas ya. Kulit lumpia harus kayak ini, harus crunchy. Kalau nggak crunchy, namanya risol. Sausnya manis. Manis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang asin. Selera. Tapi kalau lumpianya sudah cukup asin. Jadi karakter sausnya memang manis. Masih ada pedas-pedas sedikit. Ini coba lagi. Ini apa tadi mah namanya mah? Mie goreng rica. Mie goreng rica.
Yang pesan siapa tadi? Zena. Anak abah. Oke, buat anak abah. Semang pedas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wajar aja pedasnya. Kalau anak-anak pedas ini, pedas banget kalau anak-anak. Beda dengan jadi pas ya. Memang rasa rica. Nah ini hebat ini kokinya di sini nih. Mie bumbunya memang berani dia bikin mie rica-rica ya. Kayak apa ya? Ada rasa ikan-ikannya nggak sih? Ikan tongkol gitu yang diasap-asap gitu. Ada sini cuma ini kan ayam nih. Mana kan ini kita coba tadi makannya. Mana? Ini enak. Jadi mau mulai makan mie. Luar biasa. Jadi recommended lah makanan di sini. Ya, recommended di Maming Kitchen. Tadi abang lupa ada mau bilang. Maming Cafe ya, bukan. Maming Kitchen and Resto di Jalan Lawu. Lawu nomor 4 sampai 5. 4 sampai 5. Jadi kalian kalau mau kesini sampai Indomaret. Lebih dekat dengan Sangga Buana. Jalan Sangga Buana ya. Ini bukan iklan, bukan endorse. Kita real aja kalau memang enak kita bilang enak. Kita nggak ada ikatan apa-apa di sini, nggak ada sponsor. Kita soalnya suka kuliner. Iya. Kita suka kuliner dan jalan-jalan. Ya. Kita juga bukannya pamer, ya kebetulan aja ini kita juga buat dokumen pribadi. Kopi ini. Sejak saat itu dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu. Aku akan mati jika tak memakan selada itu. Anak-anak suka nih, ya suka ya, aku suka.